Welcome back to my channel ya. Jadi kali ini kita akan bermain game Momo Lady ya. Jadi nggak tahu ini gamenya seperti apa karena saya baru download. Di sini juga nggak ada settingannya guys ya. Jadi saya mau lihat hantunya aja guys ya. Jadi nggak tahu kuncinya atau jalan keluarnya seperti apa. Langsung kita play ya. Ya. Ini kita langsung masuk ke play. Untuk difficultnya kita ke light aja guys ya. Takut ya. Oke, kualitasnya kita pilih yang high. Terus lady type-nya kita AI ya. Oke, kita langsung continue. Ke loading dulu guys. Bentar, tunggu ya. Oke. Ini kita ada sebuah ruangan guys. WC. Siapa apa ini guys? WC bukan ya? WC bakak guys. Dalamnya ada ruangan ya? Bukan. Masa ada ruangan dalam? Pay tank guys. Oke, ini ada cuma tombol begini doang guys. Ini kayak kabel ya atas ya. Kiri atas itu, kayak kanan atas. Ini gelap banget anjir. Ini di dalam hutan. Kita harus menyelusur hutan. Aduh. Hihi. Apa itu guys? Apa ini? Wih. Ini Momo guys. Ini baru pertama main langsung kena Momo guys. Momonya dia ke bawah gitu, jalan-jalan di bawah guys. Kita langsung mulai lagi aja guys ya. Momonya anjir. Udah ngerangkak kayak ini suster ngesot. Beda ya. Ngesot tuh ngesot guys. Ini enggak ngesot. Ini ada apa guys? Merah-merah itu guys. Oh, kita coba ke sana dulu guys. Ini takut kita diikutin hantu ya. Kita coba cari sesuatu guys. Oh, ada asap ngebul guys. Kayak jualan sate. Oh bukan ya. Ternyata mobil ngebul rusak guys. Kita coba. Aduh ada lagi guys. Ini lagi hantunya tuh. Liatin tuh. Kita lari dulu. Lari dulu. Lari lari. Ya. Kita cari sesuatu. Agar bisa keluar dari tempat ini guys. Oh itu ngejarnya cepet woy. Ngejarnya cepet ya. Gimana kita bisa keluar dari tempat ini. Kalau kita dikejar begitu guys. Kita explore dulu tempatnya. Masuk dalam rumah kali ya. Ya masuk rumah kali ya. Oke, kita masuk rumah dulu guys. Ini ada sesuatu apa nih? Kabel. Oke. Kok nemuin kabel guys? Oke, kita coba masuk dulu guys. Mana sih? Kita kemana nih guys? Kemarin nggak bisa diambil guys. Oke. Kita coba masuk, kita nggak bisa weh. Mana. Ini nggak ada sesuatu lagi. Aduh. Ini nggak bisa masuk rumah guys. Kita coba ke tempat yang merah-merah itu apa guys. Oh itu di luar pagar, nggak bisa weh. Ternyata di pagar sini. Kita cuma dikasih ruang sempit guys. Tempatnya cuma 2 meter saja. Ini ada pagar di sini membatasi kita ya. Kita perlu menemukan apa ini kan nggak tahu ya. Nggak ada perintahnya, kita harus ngapain? Tiba-tiba ditaruh di tengah hutan, ada ruangan-ruangan, ada rumah-rumah begitu ya. Tapi kita nggak tahu kita suruh ngapain, atau suruh nyari doang atau suruh ngapain? Oh, ada ruangan lagi nih kayaknya nih. Eh, nggak pakai baju dia guys. Dia nggak pakai baju, weh. Dia ngejar begitu ya, kayak anak kecil nggak pakai baju. Aduh, mentok juga guys di sini guys. Aduh, gimana cara mengalahkan dia guys? Saya nggak tahu ya, karena saya juga baru download sini, nggak ada keterangannya, nggak ada apa namanya petunjuk gitu untuk cara mengalahkan dia gimana atau cara keluar dari tempat ini gimana guys? Kita ini tempatnya gelap banget, nggak ada senter lagi. Ini gimana? Ayo cari ruangan lagi guys. Ini mentok lagi, ini ada mentok. Kanan kiri mentok guys. Kita cari rumah, nggak nemu-nemu dari tadi guys. Coba cari rumah dulu guys. Kanan kiri mentok guys. Oke. Jauh ini masih belum ada sesuatu. Ada rumah lagi. Oke, kita coba masuk rumah. Di mana tadi hantunya guys? Dia nggak kelihatan loh. Ngagetin nih.
Oke, kita coba lagi ya. Nah, oke lah, begini aja lah ya. Lead tapnya kita AI-nya jangan dicentang, guys. Coba ya. Kalian ada yang pernah main game ini belum, guys? Oke, harus keluar dulu ternyata. Dan oh, ada ruangan. Mungkin di ruangan ini, guys ya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil, guys. Ada mobil. Kita nggak bisa masuk sono, guys. Pintunya mana, weh? Oh, ini pintunya. Door is locked. Oke, nyari kuncinya gimana, guys? Kunci ya, kita nggak bisa masuk ke dalamnya, guys. Dalam juga nggak ada apa-apa tuh, loh. Benda begitu doang, bercak darah, guys. Wah, bahaya ternyata, guys. Wah, ini bisa dipegang apa tadi, guys? The generator does not work because there is no gasoline. Oh, berarti nyari gasolin dulu, guys. Gasolin itu minyak ya. Nyari minyak gimana, guys? Oh, nyari mungkin di dalam rumah ya. Ini apa nih? Gasolin bukan? Oh, bukan. Kabel, guys. Ini bisa dibuka nggak pintunya, guys? Nggak bisa, guys. Nggak ada tangannya, guys. Ini masuknya gimana, weh? Kita suruh nyari gasolin ya. Coba kita muter-muter dulu, guys. Oh, kita tadi di sini juga nih. Ini ada rumah kayaknya ini ya. Nggak ada ya. Oh, rumah di mana kalian? Gak ada rumah, guys. Oh, ada nih, kecil. Tapi ini yang tadi. Muter-muter doang, guys, kepala kita pusing. Oke, nggak ada sesuatu yang bisa kita selamat. Makam, guys. Ini makam. Ini nggak tahu fungsinya kabel-kabel yang kita kumpulin ini buat apa, ini nggak tahu, guys. Yang bisa kita ambil gitu ya. Atau buat ngapain ya? Tapi ini di sini nggak ada apa-apa, guys. Nyari gasolin, di mana gasolin? Minyaknya gitu ya, buat nyalain si generator. Generator kenapa harus pakai minyak? Rata-rata game horror begitu, guys. Jadi harus nyari minyak, nyari apa namanya, bahan bakar itu buat nyalain generator. Nanti generatornya buat nyalain alat komunikasi, dan komunikasinya itu buat komunikasi keluar. Tapi tetap dihalang-halangi juga sama si hantu, kan kurang ajar ya. Kita nggak bisa berbuat banyak, guys. Kita cuma lakukan itu lari. Lari adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah. Apa ini? Gasolin ini yang kita cari, guys. Nah, ini yang kita cari nih ya. Kita coba masuk sini, nggak ada sepatu ya. Ini ada, weh. Oke, kita ke rumah yang tadi. Gimana kalau nggak nyasar ya? Kayaknya nyasar ya tadi. Mana rumah yang tadi? Kita nggak punya patokan tuh kan, mentok. Aduh, lah rumah tadi mana, weh? Ini barusan kita lewatin ya. Rumah yang pertama tadi gimana? Kita harus nyari rumah yang pertama tadi, guys. Jauh, arah mana kita nggak tahu. Tuh, gelap gulita ya, tanpa penerangan. Oh, ini bukan, guys. Ini, guys. Ini, guys. Ini, guys. Generator. Generator is on. Terus kita kemana lagi? Wih, liatin, guys. Ini kadal buntung nih. Dasar kau, kadal buntung. Tinggalin aja, guys. Dia nabrak pohon dia. Diawasin sama si kadal buntung, guys. Generator is on. Terus kita harus ngapain lagi? Kita harus nemuin apa, guys? Kunci kali ya. Dari situ gelap, gue nggak ada perang dikit, Pak. Ada lampu ya, Pak. Apa gitu. Ini gelap gulita. Ini kalau di sini kita aduh hilang, guys. Nggak bisa ya, door is locked. Artinya itu pintu terkunci. Nggak, emang begitu doang saya cuma bisanya, guys. Nah, ada tempat. Ini tempat tadi kita hidup, guys. Ini ada kabel nancep. Your escape, congratulations. You were able to escape from haunted camp. Thank
you very much for passing. We will be work on this project in the future menu. Cuma seperti itu doang guys ya. Ternyata sangat simpel sekali ya. Kita cuma nemu ada 5 kabel dan 1 gasolin untuk nyalain generator. Udah. Ketemu hantu cuma 2 kali guys. Ini game sangat easy peasy. Oke lah. Tuh, you are dead lagi guys. Tapi you are dead. Gimana ceritanya? Kita udah you are escape ya. Tapi you are dead. Aneh kan? Ya, udah namanya game ya. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya player yang bisa mainin doang guys. Oke. Cukup sekian review dari channel Lora Saru ya. Kalau kalian pengen download gamenya atau pernah main gamenya ya, ya bagus ya. Oke, berarti saya suka dengan kalian ya. Teruskan jika kalian suka dengan game ya, terus main game aja nggak apa-apa guys. Tapi jangan lupa belajar ya. Oke, ya kalau kalian belum pernah download ya download dulu di Play Store ya. Namanya Momo Lady ya. Banyak game Momo di situ guys. Kalau kalian pengen escape dari hantu Momo bisa langsung di situ ya. Oke. Cukup sekian review dari channel Lora Saru. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya guys. Terima kasih.